Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, jumpa lagi bersama saya. Pada malam Ahad ini, pukul 20.53 menit, tanggal 11 bulan 7 2020 ya. Jadi kalau teman-teman yang suka mendengar tausiah Ustadz Abdul Somad, ya di channel ataupun di YouTube Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa di subscribe ya. Saya malam ini masih dalam keadaan kerja, tapi selalu saya ikutin kajian-kajian live Ustadz Abdul Somad nih ya. Ya pakai headset teman ya, nggak ada halangan untuk kita mendengar teman. Ya beginilah teman. Ya sambil ada kopi, ya HP nih, ya, ya. Ini HP Ustadz Abdul Somad kan. Jadi tidak ada halangan buat saya teman kalau untuk ikut kajian tuan guru teman ya, karena udah mudah sekarang nih teman. Jadi kalau kita ada keinginan untuk mencari ilmu ataupun mengikuti tausiah daripada tuan guru UAS ini, banyak cara sama kita teman. Biarpun kita sambil kerja, kita tidak jadi masalah ya, karena ini pakai handset. Ini jarak sekitar berapa puluh meter ya handset ini ya, bisa masih kita dengar, HP tetap standby. Jadi kalau kita pun bekerja nanti ada yang manggil, kita bisa dengar dari sebelah ini ya teman ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, buat saya tidak ada halangan kalau untuk mendengar tausiah daripada tuan guru Ustadz Abdul Somad ya teman ya. Jadi saya sarankan sama teman-teman saya yang belum suka mendengar ceramah-ceramah, paksakan diri teman, paksakan diri teman-teman supaya bisa mendengar tausiah. Yang pertama ya tuan guru Ustadz Abdul Somad nih teman ya. Lewat ini nanti teman-teman bakal mulai suka sama dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz kita ataupun guru-guru kita ini teman ya. Saya aja dulu teman kurang suka juga mendengar ceramah-ceramah teman, tapi alhamdulillah dengan sebab Ustadz Abdul Somad, disinilah saya mulai, saya paksa juga dulunya teman, saya paksa juga supaya saya ini mendapat pencerahan lah gitu ya, mendapat ilmu. Ya alhamdulillah saya ikutin kajian-kajian pendek dulu Ustadz Abdul Somad, dan tuh di situ saya kenal dengan Habib Novel Ali Idrus, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Habib Ali Jainal Abidin. Ya, sebab karena UAS ini, tuan guru UAS ini ya, teman ya. Nah, dari situ saya udah mulai suka sama ceramah-ceramah ini. Termasuk Ustadz Hanan Ataki, teman-teman. Banyak lagi Ustadz-Ustadz yang lain dan Habib-Habib yang lain ya. Termasuk Habib Bahar bin Semit, teman ya. Nah, kita doakan supaya Habib Bahar bin Semit ini selalu istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada beliau teman ya. Jadi teman-teman, nanti ketika kita udah meresapi, udah kita paksakan diri untuk mendengar dakwah ini teman-teman, memang kalau satu hari kita tidak dapat melihat tausiah ataupun ceramah Ustadz Abdul Somad nih teman, kita nggak nyaman teman ya. Tapi ingat teman, setelah kita mendengar, kita hayati, tolong diamalkan apa yang dikasih tahu teman ya. Insya Allah tidak ada ruginya teman, kita mengamalkan apa yang dibilang sama tuan guru dan Habib-Habib kita dan Buya-Buya kita. Dan kita muliakan juga teman-teman ustadz-ustadz atau tengku-tengku yang ada di kampung kita teman ya. Cuman di sini teman-teman, adik usulkan kepada teman-teman yang masih hatinya keras ya, jangan takut untuk dengar tausiah pendek daripada tuan guru teman. Insya Allah teman, untungnya sama kita juga teman. Coba nanti teman rasakan ya, gimana perubahan-perubahan yang kita ya terima nantilah ya.
bebas. Yang penting teman-teman mau mengamalkan aja. Ikutin dulu teman ya. Ikutin dulu apapun pekerjaan kita sekarang ini. Ya sempatkanlah untuk mendengar kajian-kajian daripada tuan-tuan guru kita ini teman ya. Ya, alhamdulillah teman, saya masih menyaksikan live streaming sekarang ya. Sambil ditemani secangkir kopi nih. Nah, beginilah cara saya menonton teman. Dan tolong di-share juga supaya teman-teman kita yang lain dapat melihat juga teman ya. Jangan pelit untuk men-share untuk jalan kebaikan nih teman. Nah, begini cara adik menonton teman. Simple kan? Kalau di mobil gitu juga, kalau saya lagi jalan. Cuman mata saya enggak di situ. Kalau udah saya aktifkan, ya udah mata saya fokus ke jalan. Posisi adik ada di Saung Bambu Kopi Aceh, Pak Tuan ya. Di depan musala tempat sholat teman ya. Kalau di sana tempat tamu-tamu teman. Baiklah teman, ini dulu yang bisa adik sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.